sistem apapun guys ya. Oh, kita harus keluar dari ini secepatnya. Tapi nggak boleh nabrak apapun. Aduh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to the channel DC. Ini Randy Emperor kembali menemani kalian dalam game Auto Cell Life Simulator, teman-teman ya. Jadi kita di sini bertugas, kita ada ceritanya, teman-teman ya. Jadi di sini kita itu dikhianati oleh rekan bisnis kita, kita dijebak, dimasukin dalam penjara, dan kita memulai cerita kita kembali, memulai dari nol menjadi penjual otomotif, teman-teman ya, jualin mobil ya. Oke teman-teman, jadi kita hari ini akan nerusin lagi permainannya. Tapi sebelum itu pastiin kalian udah subscribe, like, share, dan komen dulu, karena saya perlu dukungan dari kalian semua supaya gue makin semangat lagi bikin kontennya ya. Kalau tanpa kalian gue bukan siapa-siapa, teman-teman ya. Alright, jadi hari ini misinya berlanjut ya. Gue kemarin cuma jual-jual mobil. Oke, jadi kita cari mobil lagi ya. Kita cari mobil lagi. Kita pergi dulu ke automarket ya. Kita beli, teman-teman. Modal kita ada 16.790 duit gue ya. Oke. Apakah ada mobil langka lagi, teman-teman? 16.000 gue bisa. Mobil BMW ini. Berapa BMW-nya, Pak? 30.000. Bisa. Oke, gue naikin skill dulu deh. Sebelas semua all in deh. Aduh, mobil tua nggak mau gue. Itu Porsche nih. 170.000. Mahal banget tuh mobil. Gimana gue beli? Itu berapa? Berapa? 27.000. Di. Ini berapa? 48. Pikir duit gue udah cukup banyak ya. 11.000. Kita 10.000 ada dananya. 12.000. 12.000. Gua bisa tawar. 12.000. Gua tawar 8.000. Gimana? Gak bisa. Oke, 9.000. Marah dia guys. Hello, welcome. Dia marah. 10.000. Enough. No more offer. Hello, welcome. Dia marah, guys. 11.500. Enough. No more offer. Dia tersinggung. Yaudah deh, gue beli deh. Good deal. Gue beli deh, nggak apa-apa. Duit kita masih ada 4.000, guys. Cuma mobil yang lain. Gue belum pernah naik mobil ini. Muscle car nih, muscle car. Anjay, bisa nge-spin loh. Oh, beda nih. Oh, ada kamera in. Oh. Benar. Bisa lihat dalam mobilnya, guys. Ih, keren dah. Aku suka nih game. Mantep. Oke, mobilnya jauh lebih kencang daripada mobil ampas yang kemarin ya. Jauh lebih bagus. Ayo kita bawa. Gue penasaran deh, ini mobil, ini gamenya bagus loh. Bahkan feel berasa bawa mobilnya beda jauh. Oke. Ini gue perbaiki dulu. Berapa lagi ya? 2.334. Oke, masih ada duit. Mobil ini akan gue ganti jadi, karena ini mobil termahal gue pertama, gue akan ganti ini jadi warna kuning ya. Oh shit. Lagi-lagi gue nubruk tembok. Oke, kita ganti catnya kali ya. Catnya ke 500. Oke, let's go. Go to old driver building and get a driver license. Oke. Gue pulang dulu kali ya. Pulang dulu guys. Gue cuci dulu. Mobil gue cuci dulu ya. Sabar. Cuci dulu. Dari arah sebaliknya bisa gak ya? Gak bisa guys.
Cara sebaliknya enggak bisa. Oke, santai santai. Heal. Kok bisa dicuci? Cuci mobil gua. Agak mau kecuci gini, bos. Hah? Gak mau kecuci, guys, ya? Hebat. Gak bisa gue cuci. Oke. Gue parkir mobil gue di sini. Gue naik taksi, gue. Gue disuruh ke O-Driver untuk dapat license. Jadi kita naik taksi ya, gue malas jalan. Kita naik O-Driver. Gue gak tau bayar berapa ya guys ya. Untuk sekali naik taksi itu bayar berapa gak tahu gue ya. Oke, kita perlu SIM. Kita perlu SIM. Oh, kita ngomong sama bapak ini. Pak. Hello, welcome. Iya, aku tertarik fee-nya 225 sen. Ayo, let's go. Oh, kita diuji dulu guys. Ini Gokar. Autosave bagus banget. Oke, passing score, start the test. Oh, kita nggak boleh hantem apapun, guys ya. Oh, kita harus keluar dari ini secepatnya. Tapi nggak boleh nabrak apapun. Aduh. Ya juga ya. Bukit ini. Oh my god. Aduh. Wah, ini game sih kambing sih. Eh, jangan sampai kena Kyong. Fail gue fail guys. Gila, oke. Lagi. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi, please. Please kasih aku kesempatan sekali lagi. Susah banget itu. Apa. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Yes, of course, Pak. 25 sen. Oke, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Lagi, Pak. Pelan, Kyong. Let's go. Kita bisa. Gila, masuk gua. Oke. Kalau belokannya pas. Enggak nabrak ya. Oke. Sip. Tikungannya tajam benar, guys. Gue cukup lebar ya, sedan soalnya guys. Oke. Okay. Alright. Mulus banget gue guys. Mantap. Berhasil kita. Gokil guys, meskipun yang terakhir kena, tapi di awal-awal gue gak kena sekalipun. Gue dapat SIM guys. Itu harusnya tuh kalau orang-orang belajar nyetir juga gitu guys ya, diuji. Tapi kalau nyetir beneran lebih enak lah ya, bisa kita handle. Ini mobilnya aneh pakai keyboard soalnya ya. Gokil gak, akhirnya kita lulus guys. Oke, kita disuruh mendapatkan 20 ribu. Uang 20 ribu. Oke, gue mau lihat harga. Oh, 25 sen kok untuk sekali pergi ya. Gue mau ke galeri gue. Kali naik taksi itu 25 ya. Gak apa-apa, santai. Kita jual dulu mobil ini, pasti nyampe gak sih ini. Oke, let's go, kita jual mobil ini. Kita open sale. Uang kita pakainya sekitar 3 ribu.
ya anggap aja 3.000 ya, 15.000 harga kita, 15.000 ke 70.000 kemurahan guys, 28.000 kemahalan, 25.000, 24.000, 23.000, 23.500 gas, 23.500 guys, gas, 23.500. Jam 9 malam guys, bobok dulu gue, bobok dulu. Eh bentar, sebelum itu gue mau nanya dulu. Udah ngantuk gue guys, bisa gak bisa? Udah ngantuk deh guys. Bobok dulu, bobok dulu. Iya sabar sabar. Sekarang jam 9 malam, gue tidur 10 jam gue tidur, 10 jam gue tidur sama gue. Biar puas lu tidur ya. Ada suara kembang api guys. Oke sekarang jam 7 pagi, kembang api masih nembak aja guys. Kembang api masih nembak terus guys. Oke kita harus nyampai duit kita 20.000 ya. Duit kita baru 1.668, hilang duit kita guys. Kalau kejual mobil itu bisa lah ya. Oke car wash ini gue yakin dijual juga ini. Berapa pak? 55.000. Oke 55.000 kita bisa bikin bisnis pencucian mobil teman-teman. Bisa lah, gampang kok cari duitnya. Gue tinggal jual mobil yang kelas kayak begini beberapa kali. Untung gue sempat grinding dikit ya, karena gue tertarik. Oke, udah ada yang mau beli. Berapa pak? 18.000. Aduh, 18.000 guys. 1.000. Cuma untung 3.000. Enggak, gue gak mau dulu. Kalau 18.000, 20 ribuan gue mau deh. 20 ribu oke deh, 20 ribu oke deh. Tapi kalau segitu enggak dulu deh gue. Enggak dulu gue. Gue bisa dapat kerjaan lain gak sih? Job. Oh pekerjaan kita sekarang Uber driver ya. Kita aktif kalau kita punya mobil, kita bisa jadi Uber driver ya. Terus kita pencet map dulu. Ada tanda seru teman-teman di bawah sini ya, berarti gue jalan dulu ya ke arah bawah mana berarti untuk quest ya. Kita lihat benar nggak arah gue jalan. Benar, lurus, belok kiri, habis itu kanan. Gue mau coba quest gue teman-teman, apakah questnya berjalan. Kita lihat teman-teman ya, apakah kita bisa mencari info tentang si orang yang rekan kita yang berkhianat itu. Mungkin ini dia. Selamat datang, apa kamu tahu lokasi Auto Hub? Oh, di Beach Street in the north of the city. Benar teman-teman, kita disuruh pergi ke sana and take a taxi. Oke, kita ke sini pakai taksi. Kan ada story-nya guys. Ini game simulator oke banget sih. Oke parah ya ceritanya guys. Hello, welcome. To Beach Street. Beach Street, Pak. Beach Street ya. Beach Street ini ada di north, di utara ya. Ah, ini dia Auto Hub Heaven. Pengkhianat lu. Ini dia tempat barunya, mewah banget. Ini dia. Wait a few days for the sabotage start mission. Ada misi sabotase, teman-teman. Oh, sekarang di mana? Kotanya gede, guys. Oh, di sini dia. Oh, dia deket kota gue juga, guys. Alright. Kita disuruh tunggu beberapa hari lagi, teman-teman. Oke, kita balik dulu kali ya ke galeri kita. Mudah-mudahan ada orang yang mau menawar mobil kita, teman-teman ya. Hup. Ah, udah ada, guys. Bapak-bapak berjas. Nah, ini pasti ada duit. 21.181. Deal, Pak. Deal. Oke. Okay. Buy ZTE X500. Gua udah skill lagi.
Oke. Okay. Ambil sini satu. Ambil satu. Ya. Terus gua langsung ke auto market. Kita disuruh membeli ZTE X500, teman-teman. ZTE X500, mobil apa itu? Yang pasti bukan ini, guys. Apakah mobil truk ini mungkin maksudnya? Hello, welcome. Oh, ini Cork GT, beda. Hello, welcome. Ah, ini dia. ZTE X500 tuh kayak BMW ya berarti, teman-teman. Harga 31.000. Gimana cara gue beli ini, belum ada duit. Hello, welcome. Gue tawar deh. Semua duit gue 20.000. Mau enggak? I don't know. Mau dia? Gue harus cari kerjaan sih. Kita harus nambah kerjaan, teman-teman. Kita perlu mobil deh kayaknya buat jadi Uber driver ya. Kita perlu mobil sih. Gue beli dulu yang lain deh, teman-teman. Ini berapa? 25.000. Mahal lagi, bro. Berapa? Dulu. Hello, welcome. 47.000. Hello, welcome. 47.000. Kita perlu mobil sih, guys. Hello, welcome. 6.000. What the hell? Oke, mobil ibu berapa? 2.000. Gue tawar deh. 1.800. 1.900. Marah deh, guys. Oke, jobs. Bisa jadi kurir sih. Tapi di mana ya buat start jadi kurir ya? Kayak gini deh. Kita coba ke O driver. Gue pengen tahu apakah gue bisa dapat kerjaan langsung di sini apa enggak. Kita coba ya. Kita eksplorasi, teman-teman ya. Itu dia kantornya. Apa langsung ke mobil sini ya? Bentar, coba ya. Pak. Oh, aku mau mulai bekerja. Oke. Kita udah mulai bekerja, teman-teman. Gak dipinjamin mobil, untung gue gak beli mobil tadi, guys. Open drive. Oh, kita tunggu dulu. Woi, apaan tuh? Siapa tuh? Meribat. Guys, what is this, bro? Gak ada pekerjaan, guys. Set. Oke, tuh. Oke. Gue pengen tahu. Neng. Ini gue parkir di sini kali. Oh iya, dia jalan, guys. Destinationnya di mana? Oh, di sana, guys. Gue dikasih waktu. Buset. Ada waktunya, guys. Berapa sekian meter itu? Ya ampun, cuman di sini destinasinya, bener-bener loh ini, ibu. Turun ya. Oke, ada lagi. Ada lagi yang nungguin kita, guys. Sip. Yang punya showroom mobil jadi super gokar nih, guys. Mana tuh? Gokil. Ini game sih gokil sih, guys. So far gue kasih nilai 8 sih ini. Interaktif, gambarnya juga bagus.
Oke, silakan. Dia langsung jalan. Halo, di mana? Buset, santai dong, Mo, bro. Nah, nabrak-nabrak aja lu, ganti lu mobil gua. Tuh kita cuma 50 detik, guys. Gua harus ngumpet nih. Mobil ini lambat banget. Kencang mobil yang 20.000 gua jual tuh. Oke. Langsung. Are you kidding me? Oh, kalau nabrak marah dia, guys. Sudah dapat 1.000. Mana lagi? Oh, di sana. Dapat 1.000 kita, guys. 1.000 berarti duit kita baru 21.000, guys. 21.000. Nanti gua harus greening ini beberapa saat lagi, teman-teman ya. Silakan, Pak. Mana tuh? Gua bahkan enggak kasih tahu berapa meter lo jarak tujuannya. Oke, let's go. Daerah sini. Let's go. Gak boleh nabrak. Oh, gue berhenti di pinggir jalan sini. Oh enggak, harus pas di titiknya. Nice. Dapat 1611, dapat tip, guys. Oke, gue grinding dulu ya, teman-teman ya, sampai beberapa saat ya. Oke, guys, akhirnya, aduh, capek banget cuy. Hampir sejam gue grinding, record ini lama banget, sejaman. Oke, gue udah akhirnya mendapatkan duit, teman-teman, 65.000 sekarang duit kita. Jadi per trip itu bisa dapat gope ya, 500 ya. Kita langsung ke auto market aja, teman-teman ya. Ke auto market langsung kita beli ya mobil itu ya. Mana mobil BMW itu? Gila, game-game simulator sekarang sih grinding hard. Oke, ini mobil ini. Ih, keren lagi cuy. Ini apa namanya nih? Hello. Ini 31.000. Nah, ini murah nih, 31.320. Ini berapa? 26.000. Ini murah lagi. Oke, 26.000. Ini berapa kuning lagi? 25.000. Lebih murah lagi, 25.000. Hello, welcome. Oke, aku bargain dulu ya, Pak ya. 24.000 gua sikat. Sure. Set. Oke. 25.000, Pak. No more offer. Gila, kejam banget. Ya udah, gua beli deh. 25.000 akhirnya. Kita disuruh beli parking bisnis. Mobil ini kotor dan rusak. Oke, let's go. Let's go, kita perbaiki dulu gak sih? Ya, hampir guling mobilnya, guys. Wah, ini lebih enak daripada mobil yang punyanya Uber itu, guys. Kenceng lagi. Ada turbonya, guys. Gue lupa matiin. Oke, gue lupa matiin. Tolong perbaiki, Pak. 7.522. Gokil, guys. Mau dipikir kali ya. Coba gue modif dikit. Coba bagian engine-nya ada yang murah nggak? 4.500 engine kit 1. Modif gak sih? 4.500.
Pakai in wing kali teman-teman. In wing enggak sih? Guys. Berapa harganya? Nah, 2000 beli gua. Visualnya naik, visual score. Apa nih? Plat Akyong. Nah, coba 100. Okay. Apa ini udah gua modif nih ya. Skill gua udah naik, gua nambah. Negotiation sih penting sih, ini satu. Ini satu. Kita udah berhasil dapat mobil keren guys. Wih, hampir keguling. Goblok. Parking bisnis di mana ya teman-teman ya? Bentar. Ini kan kotor ya mobilnya. Ini bisnis parking deh ini. Bentar, coba. Coba ya. Ini bisnis parkir deh ini. Berapa harganya? Halo, welcome. 20.000. Oke, gue beli. Good deal. Oke, gue beli. Hire a worker. Thank you for playing. Idih. Tapi gue bisa lanjut terus enggak sih? Hire a worker. Oke. Okay. Gajinya 1.500 gue hire. Upgrade employee-nya. Parking security-nya 1. Security penting sih. Habis duit gue, guys. Gue habis. Habis duit gue. Gue punya duit gak nih buat cuci mobil nih? Kotor banget ini. Gue sekarang tinggal 475. Wah. Gara-gara gue modif sih guys ya. Tapi kita punya modal, mobilnya harus gue jual. Gue gak bisa simpan mobil ini. Padahal tadi gue pengen simpan mobil ini guys. Eh cuci 30 cuci kata gue mah. Kita udah berhasil, mobil ini boros ya dan gampang terguling tampaknya. Jadi kita matiin ini, terpaksa kita jual kesayangan kita si BMW itu. Gue mau jual mobilnya. Gue udah keluar uang 14.000, 39.000, berarti modal gue sekitar 40.000. 40.000, gue jual 80.000, mana? 65.000. Oke. 65.000 masih oke, teman-teman. 65.000 gua jual sama gua. Let's go enggak sih, guys? Jadi kalau kita kurang duit sebenarnya di game ini sampai bangkrut pun, tapi di sini enggak ada tempat judai, teman-teman ya. Kalau kita bangkrut pun kita bisa kerja jadi super Uber, ya. Habis itu ada misi berikutnya. Coba gue questnya. Beberapa hari lagi baru mulai misi sabotase. Foto apa? Oh, buat foto-foto ya. Oke, tapi siapa juga yang mau foto-foto? Foto-foto. Oke, gimana kalau aku tidur dulu sampai besok pagi sampai ada yang beli, teman-teman ya. Sekarang gue tidur 12 jam. Gue tidur 12 jam karena gue menunda lapar, jadi biar gue gak makan gitu ya. 12 jam gue tidur. Coba guys, 5, jam 5 pagi sekarang guys. 5 pagi guys, langsung ada yang nawar jam 5 pagi guys. Ada sabotage mission. Nah, gue 65.000, dia menawar 62.000. deal kata gue mateh. 62.000 ya, let's go. Kita disuruh customize your gallery. Abis itu kita juga, oke, jangan lupa makan dulu guys ya. Makan dulu. Beli satu. Kita makan langsung pizzanya. Kita mau mantau dulu bisnis parkir kita, teman-teman. Itu apa ya?
Oh itu bisnis sabotase tuh, itu tuh pasti sabotasenya teman-teman. Coba gue mau lihat bisnis tempat parkiran gue ya. Gimana bisnis gue udah menghasilkan uang apa belum? Oke belum ada profit. Oh, parkirnya sih. Oke gue tawarin di 2 dulu gimana? 2 dolar. Belum ada untung guys ya. Bisnis parkir itu belum ada untung guys. Oke. Gue bisa naik taksi ke itu gak sih, ke tempat orang itu? Bisa guys. Oke otomarket bukanya dari jam 9. Dia di sekitar sini kan ya, dekat sama auto bazar sih. Kita sabotase sih guys. 7. Kalau gue jalan kaki jauh nih. Si sabotase kita guys. Harus bisa sabotase orang itu yang telah menjahati kita. Bisa gak sih maling mobil kayak GTA? Wah, wah kenapa itu? Gue cuma lari nubruk mobil terus gue ke damage guys. Ini tempat beli pizza guys. Oke kita jalan aja ke situ. Tuh gak ada stamina kayaknya deh. Gue jalan aja ke sana. Golden. Dapat isi bensin ya ini ya. Ya isi bensin juga guys. Gue jalan kaki sama gue kesana. Daripada kita nungguin gabut, mending kita jalan kaki kesana. Ini game seru sih. Seru banget ini simulator yang ini. Bagus banget. Tapi karena kita, harusnya kalau orang yang coba demonya kayaknya gak bisa sampai ini gak sih. Soalnya gue lanjut terus ini. Ini gue dapet key-nya dari developer. Cuman tetap diarahin untuk beli ya. Harusnya gue dapet yang full sih ini. Harusnya. Oke itu udah sampai guys. Kita udah sampai ke Auto Hub Heaven ini ya. Mengirit 25 sen ya, 25 dolar ya. Mana lu? Oh, cara sabotase. Oh. Remind yourself quest completed. Participate in city. Oh, kita disuruh ikut balapan lagi, guys. Oke, gue mau ke auto market. Gue beli mobil dulu. Duit gue sekarang ada 65.000, teman-teman. Kita ikut balapan, guys. Cari mobil yang kenceng gak sih? Ini sih kenceng sih harusnya. Halo, ZTE welcome. Ini 24.000. Nah, mobil ini berapa ya? Mobil ini berapa? 10.000 zodiak. Kayaknya nggak kenceng sih ini. Saat ini mobil paling kenceng tuh adalah ZTE. Hello. Ini. Welcome. Coba gue tawar ya. 24.000. 24.000 kalau nggak. Dia mau guys. Lumayan hemat 700. Beli dalam keadaan rusak tapi tidak kotor. Modif dulu sama gua kalau ikut balapan mah. Terus seru banget ini game seru. Kalau kalian suka sama game ini tolong tulis komen di bawah teman-teman ya. Tulis komen kalian di bawah ya. Kita modif. Gue ganti catnya ya. Kan duit kita udah ada nih. Duit kita udah ada nih. Kita perbaiki dulu. 4.000. Modif, modif. Pak, modif, Pak. Gue mau ganti warna. Oke. Gue upgrade mesin. Gak
15.000 sih sanggup sih kita ya. Coba ya, 15.000. Break powernya kasih 3.000. Platnya Akyong. Kita kasih ini yang gini. Warnanya hitam. Ini juga hitam. 4.000. Oke, dan udah siap bisa ikut balapan gua. Gokil teman-teman, gokil. Kita coba kita ikut balapan dulu. Tapi bensin kita 28%. Si bensin gua kali gua ya. Coba ya. Si bensin dulu kita ikut balapan coba. Kita tinggal 9.000. Oke, isi, yes. Trap. Isi deh, isi deh. 5.000 isi bensin, guys. Oke, bensin udah aku isi. I'm ready. Goblok. Akyong. Mobilnya gampang keguling. Enggak apa-apa, kita jadi deket ke tempat tujuan kita balapan. Bisa-bisan sini gua. Let's go balapan. Oh, harus pakai mobil Zodiac. Cuma dong ini gua. Wah. Percuma dong gue beli BMW anjay. Oke deh, kalau gitu kita pulang, kita jual aja mobil ini ya. Gue akan pakai nanti mobil-mobil yang bagus-bagus. Baru gue jadiin mobil pribadi gue. Yang langka-langka tuh harus jadi gue. Kayak Porsche GT tuh, itu harus jadi mobil gue. Gila gue bisa addictive banget. Gue gak berasa udah 37 menit gue record game ini guys. Gila. Oke, kita pulang galeri kita. Ceng mobil ini kan gampang keguling guys. Anjay. Eh itu tuh itu tuh. Eh gila lu ya. Eh nabrak-nabrak gua, lu gak liat gua lagi mau belok apa? Gue harus jual mobil ini guys. Gak bisa soalnya. Gue dapat skill baru 15. Gue jual mobil ini. Biaya gue lebih kurang 30.000. 54.000. 100.000. Gak mau. 90.000. Gak juga. 80.000. Soalnya modal gue ini gede ya. Gue gak mau jual di bawah 80.000. Modal gue lebih kurang anggapnya 54.000 modal gue. 79.000. 78.000 kayaknya masih ada yang beli sih. 78.000. Mobilnya udah keren banget cuy, rapih. 78.000 teman-teman ya. Laku ini, laku. Tenang aja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten ini. Kalau kalian suka dengan Auto Sell Live ini, tulis komen kalian di bawah. Jangan lupa dukung gue terus, support gue terus. Terima kasih and have a nice day. Bye-bye.